apa dia nama kafe pula aku salah nyebut kafe Dewi. Oh kafe Dewi. Iyalah kafe Dewi lah aku agak makan di tengah agak di baca. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya Ki Agus Beni Sulaiman. Oke, ini pada hari ini kita masih akan narik maksim lagi ya. Tapi ini setelah 5 hari dari lebaran ya. Jadi suasananya mungkin sudah tidak lebaran lagi. Ini sudah seperti hari biasa ya, hari normal. Tapi ini tepatnya pada hari Minggu ya. Jadi hari Minggu ini biasanya penumpangnya juga ramai. Walaupun dia tidak suasana lebaran ya. Oke, ini kita langsung saja kita tarik ya. Kita jadi jalan dulu, ini kalau baru keluar dari rumah jam 11:30. Telat sih, biasanya aku agak lebih pagi. Tadi agak malas-malasan dulu di rumah tadi. Nah, ini baru sempat baru kita berangkat. Tapi posisi kita sudah makan siang, jadi langsung baik. Tidak ada stop makan siang lagi berarti kita. Oke, kita jalan dulu ya sambil menunggu penumpang pertama. Hari Minggu ya, sebenarnya suasana hari Minggu ya, walaupun dia tidak suasana lebaran, tetap masih sepi ya. Nah, jalanan sepi. Makanya aku pribadi kalau hari Minggu aku tidak libur. Jadi aku biasanya libur itu di hari Senin ataupun Jumat. Nah, ya, kalau hari Minggu aku pasti hari Minggu. Kecuali kalau kita ada urusan. Oke, ini kita dapat ya penumpang pertama ya. Jadi kita jemput di daerah Bukit Cinal, masih dekat rumah, ngantar ke Palembang Square ke mall ya. Mantap, itu sesuai dengan harapan aku nih ya. Jadi kita pengennya ngantar ke kota lah, karena sport di kota itu lebih banyak. Lebih banyak penumpang. Oke, ini kita jemput dulu penumpangnya om. PS dah ya. Lumayan dong, pas yang 29. Mati kasih. Hmm? Kasihnya mati ya. Iya, soalnya kamu pening ya? Iya, mabuk ini. Ya, ini sudah dimatiin. Sudah dimatiin? Iya, jangan bisa nih kan. Nonton apa? Nak main. Main iya. Ya, saya nonton. Belum sekolah. Besok masuk kan? Selasa. Oh, Selasa. Besok masih. Iya, besok kan tanggal merah, besok dia masuk. A few moments later. Tuh, mungkin agak susah tuh juga belum ada pengalaman yang tetap nih nih. Iya, belum ada pengalaman. Karena perusahaan tuh pengen nyari yang sudah pernah pegawai lah, jadi dia enggak ada banyak ngajarin lagi. Oke deh. Sudah ya. Makasih kak ya. Oke deh. Nyosok ya, Mit? Iya, ada aku. Makasih ya. Oke, penumpang pertama. Lumayan lah. 20 ribu. 29 ribu, tapi dikasih tip ya. 1000 jadi lah. Oke, kita tunggu penumpang. Ini dapat tapi lumayan jauh lah jauh. Ngantarnya ke Palembang ikut, sementara kita posisi kita lebih dekat posisi ngantar ini. Kita jumputnya di Hotel Anugerah ya, cuma tidak perlu jauh juga dah kita mbek lah daripada tidak sama sekali ya. Penglaris. Baca. Jalanan tidak macet tidak mampu kita jumpernya agak jauh.
dia penuhnya tadi. Dia kan harus keluar-keluar cahaya itu. Iya. Jadi pada aku masuk ke situ kita lama keluar kaki itu nah, kan agak lama aku belok ke kiri benar lagi masuk lagi masuk aku lompat bolak keluar. A few moments later. Aduh, dapat lagi. Dapatnya di Palembang yang kena nih, tapi kita sudah jalan, enggak apa-apa lah kita muter balik lagi. Kita mbek be. Kita muter balik, nyompet Palembang yang kena lagi. Oh, fakultas kedokteran itu ya? Iya. Ya, sekalian ngekam YouTube untuk di di YouTube. Baru sih, baru nyubuh-nyubuh. Baru sejak lebaran kemarin lah. Kegiatan sehari-hari. Iya, kegiatan sehari-hari. Siapa tahu dapat duit gitu ya. Iya, siapa tahu dapat duit. Mantap, dapat kita lumayan lah. Oke, langsung dapat lagi ya nih, jemput di Sersan Wahab. Sersan Wahab di sini lah. Kita jemput dulu penumpang ya.
depan apa ya? Hampir. Sini kita deh. Lanjut jalan kita. Keluar dulu dari sini. Sini jalannya benci, aku juga macet kan. Mudah-mudahan dapat lah. Dari sini dapat menuju ke kota, ke PS. Ke mall. Oke. Kemarin waktu H-2 nak puas, nak lebaran itu sepi ini kan sini. Jadi memang di sini ini tempat kos-kosan, memang kos-kosan anak mahasiswa UIN ya. Sekarang lah sudah rami ya, sudah banyak. Oke, dapat lagi kita loh, tidak jauh dari tempat nganter uang tadi. Jalan Madang, Madang nganter ke Palembang Indah Mall ya. Oke, kita jumpa dulu. Maksim deh. Putar dulu. Udah apa masuk ya? Kepim kan? Iya lah. Gua ada mobil ya? Wow. Oh berarti kita maju sini be? Terpasti. Iya kita maju sini be. Stop sini deh ya. Dapat lagi bro, ini dapat dari limbungan sini lah. Tadi ya sempat ngisi bensin dulu ya berapa menit, cuman tidak antri. Pas ngisi belok kiri ke jalan limbungan. Dapat, nah nganternya ke PS masih di dalam kota sini lah. Jadi sesuai dengan yang kita harap ya. Jadi aku mainnya paling sering di kota, memang paling setelah 200 meter. Tujuan Anda nanti berada di sebelah Palembang kiri. Palembang Indah Mall, Palembang Icon, Transmart ya. Itu mallnya berdekatan. Jalan sini ini kecil memang. Agak bergancang dikit doi. Oke. Lewat. Ini namanya jalan
Lorong Limbungan apa Jalan Limbungan, ada dua itu. Lorong Limbungan sih, kok Jalan Limbungan seberangan sebenarnya. Di belakangnya om, kalau yang ini Jalan Limbungan berarti belakangnya Lorong Limbungan. Atau kalau sebaliknya, kalau ini Lorong Limbungan berarti belakangnya Jalan Limbungan. Baca. Iya, Yasmin. Ke PS ya? Iya. Di mana rumahnya tadi? Lorong yang sebelah kanan tadi ya? Iya. Stop sana. Sini kami nak di sini. Oh, nak sini ya? Ya sudah. Aku agak minggir ke dikit. Stop di bawah sini tadi kan, terus tepi dan ternyata langsung bunyi di sini. Oke. Okay. Oh, di depan sini lah tadi. Iya. Tidak nyingok eh. Itu di daerah Emisa. Emisa eh. Iya. Masuk ke lenteng Belong Cinta Rama ya. Iya benar. Berada di dalam itu, kelenteng itu. Iya.
Ya, makasih. Pasta. Oke, kita langsung jalan, mudah-mudahan dapat lagi. Oke, Lur, kita dapat lagi, Lur, tapi nganter mah pengen sebentar, malas lah kalau nganter orang, tapi saya penumpangnya melok sih kok, kalau penumpangnya melok sih kok. Enggak apa-apa lah kita, Mbak. Ini kalau penumpangnya tidak melok, ngangkat nganter barang nih, kita nak nurun nih barang itu lagi. Kalau bisa jangan, kan kita fokusnya nyetir baik. Kali ada tambahan lah, tambahan ongkos ya. Kita hijau ke. Kalau udah ganti tambahan, kemana kita nyetir banyak. Ini cahaya penumpangnya melok, jadi kita baik. Muat apa? Di bagasi? Muat sudah. Ya. Ah, tutup lagi, Bu. Masih. Ke jalan pom, Bu ya? Ini loh, di belakang kantor DPR. Kantor DPR, ya? Masih diam. Sudah, Bu? Sudah. Lewat sini bisa, ya? Iya. Banyak yang lanjut untuk jualan apa, Bu? Ya, pecel lele itu loh, Bu. Di mana? Kantor DPR itu kan ada KPKP. Iya, di kantor DPR dekat Masjid Araya tuh. Iya. Itu kan nasi goreng, bukan pecel lele biasa. Iya, pecel lele, nasi goreng kan punya KPKP. Oh, ada ya. Ini kiri, Pak. Kiri, Pak. Oh, budak ini. Panas rasa. Nih, ke kanan. Jalan ini sering lewat, tapi kano jarang, apa? Kano banyak nih, belok-belok jadi lupa. Bingung kalau udah yang biasa. Apa dia nama Kapi pula? Kapi Dewi. Oh, Kapi Dewi. Iyalah, Kapi Dewi lah, agak makan, Bu. Di tengah, agak di... Baca! Tengah dengan antaran pinggir ke tengah, ya. Deh. Kapi Dewi-nya, 24 tahun apa jualan? Awalnya bukan di situ kan, awalnya di dekat Palembang Icon itu kan? Iya, yang mau buat tanah ya. Dulu. Apa anak buah aku 10 di situ tuh. Sudah tuh pindah ke situ yang itu apa tuh? Aku tuh kalau di sana tuh makan ini tuh lah, nasi goreng hati. Oke. Ya, nasi goreng hati dan paling kan wong rumah kalau ada tambah-tambahan apa misalnya saus tiram itu. Oh, cumi saus tiram. Iya, cumi saus tiram. Apa ini pengeluaran rumah makan loh, Dek? Di mana? Rumah makan mana, Bu? Di Petran zaman dulu, aku masih gadis. Tahun 84. Oh, udah lama, Bu. Aku gak rumah makan tuh lama, nih. Dari ini aku belum enak. Punya anak. Ke kiri, Belai? Basing, ke kiri, ke kanan, sebuting sampai. Nah, kiri, Belai. Tiba-tiba. Sama pasti rapi kan waktu bulan puasa kan kemarin. Ya nah, sudah booking pasti ya ya kan udah dapat lagi kan baby ngapain itu loh deh ada motor nanti ya aku muter ke ya biar ibu biar ya. Lebih dekat mas aku stop dulu cayo kita istirahat dulu. Oke, jalan dulu lah kita. Jalan dulu. A few moments later. Oke, bro, kita lanjut lagi, bro.
istirahat bentar ya tadi. Istirahat bentar ya, lama juga ini lah, udah jam 3:30. Ke Inspektur Marzuki, Bu. Ya. Langsung dapat tadi, Pak, ya? Iya, makanya loh, kayaknya itu deh. Iya. Platnya. Kan ada yang kempet. Di mana, Dek? Udah di dalam, Kak, ya? Iya. Oh, iya, kan balon ada kan ada yang kempet. Iya, beli lagi sih. Di sana aja belinya. Pas. Tuh, kita dapatnya langsung. Iya, ini. Enggak perlu nunggu. Iya, nunggu. Aku juga enggak nunggu juga tadi. Baru noren ini langsung dapat. Beli di sini kempes mulu, Kak. Pak, balonnya, Pak, Kak, Adek, Pak. Iya, nanti kita beli pompa, ya. Beli yang di Indomaret situ aja, Pak, ya, cariin, Pak, ada yang gambar apa? Pulang. Udah, jalan-jalannya? Oh, kanan ya. Susah dapat ini, baru dapat lah, baru bunyi. Kalau tadi pas jam 11 ini agak lumayan cepat putaran jam. Selesai dapat ini, kita lah jalan jauh ini. Ini dapat dari PS lagi. Jadi tadi kan dapat dari PS ke Pak Jo. Udah tuh jalan dari Pak Jo tadi sampailah ke PS lagi baru dapat. Ini dari PS ke Palembang Indah Mall. Cuman memang tadi jalan enggak ada macet juga, lumayan lancar dari Pak Jo PS tadi. Oke, kita baik ini penumpang ini dari PS ke Pak ke mana Palembang Indah Mall. Apalagi absen lah di kobas itu. Makan ayam. Kapan kau makan ini?
besok pulo malah sebulan panjang lagi waktu lagi. Besok asal libur ya. Lewat be mentas tidak inilah gitu. Ini tempat jalan ini lah tempat ini tuh oh, lebih rame pin pas sepeda rame pin jalan jalan kamu pos kita kita basah pos kita depan basah. Nah kalau sini kamu udah bakal aku kening lewat belakang tembus kita nah masuklah kita lewat kali lewat ke depan. Enggak. Apa sayang? Kita sampai ke kita beli rotinya ya. Roti. Enggak. Kita sudah sampai siang ini sampai di Pim. Kali enggak mau kenyai roti kesian ya. Iya, iya kau. Kau ada duit apa bos? Kita. Nih, kita. Sati. Kau inget nyanyi aja. Bos kita, kita coba berjalan sini be bos. Tidak pakai ongkos kalau tadi bos kita. Bos kita. Tuh kakak. Nah, bravo, bravo. Aku aja kita. Kita sudah sampai ke Pim. Oke, ayo. Sudah. Ayo. Jalan Kikin deh. Kak, galak dah kak langsung nganter aku lagi. Kemana? Soalnya kan ke kosan dulu ini, narik barang ya. Beden tuh pergi lagi. Kemana? Ke salon Genais. Di daerah mana itu? Di daerah Stisi Pol. Stisi Pol? Uh-uh. Oh, swadaya ya Stisi Pol? Iya, Stisi Pol. Dan tuh lorong aku, pokoknya di masjid itu ada lorong langsung ketemu salon. Stisi Pol swadaya. Ini kamu nih balik ngapai? Ngembek apa? Ada yang lama tak kamu? Tidak, ngantar barang be. Oh ya sudah. Kalau memang ya, sudah. Lagi galak nak nunggu katanya daerahnya dekat sini lah juga sudah kita tunggu lah. Jadi untuk pembayaran kedua ni offline sifatnya. Oke, tengoklah dia ngasih berapa. Pokoknya dari kita sudah adul di kita screenshot dari aplikasi Maxim, kita sesuaikan dengan aplikasi Maxim itulah. Ya kalau dia dah lebih kan lebih bagus. Yang jelas jangan sampai kurang. A few moments later. Nah, jadi cewek yang ini nih pokoknya nambah rute lagi dia tadi. Jadi dua rute offline nih. Ini ke pizza dulu ke toko Hasan. Tadi itu kalau kakak nyingok 18, 28 awal 18, 46 padahal aja.
dia 46. Pos maksimum tadi 40 kalau sesuai dengan aplikasi 40 kan. Minta 46. Kan lama juga nunggu kan. Sio 50 gitu. Biasanya aku tuh enggak galak yang chat itu kan kadang-kadang. Tapi dia tadi lah sudah di awalnya bagus. Kayak aku tambahin enggak. Nah, dia ada cara lah gitu. Kadang-kadang uang nih enggak bisa enggak mampir nih. Nah, nambahin dah. Jadi kadang-kadang aku tolak tapi tolaknya baik-baik gitu. Oke, lanjut lagi ya. PS bro, aku sudah capek aku bro, cak yo yo, cak berapa kali ya? Tidak PS bro? Transpon apa? Tidak sih, itulah rumah kami, di pinggir sungai. Tengok, mundur.
Terima kasih. Kak ya. Dari rumah sakit Siloam menuju ke Tanjung Burung Bukit Lamu ya. Jadi searahnya dan kita balik ya. Jadi pas nganter ini langsunglah balik kita. Jadilah. Biasanya aku sebelum maghrib lah balik, ini pas maghrib terus ya. Balik. Nah, sudah azan maghrib ini. Dapatlah kita mencar lah. Karena tidak jauh juga rumah kita dengan rumah penumpang. Toko Lana itu di mana ya, Bu? Di Tanjung Burung Utara, Mas. Masuk dari Mak Rayu? Dari Mak Rayu, langsung sebelah kanan. Iya, masuk dari Mak Rayu, bukan masuk dari Ngembang Manis ya? Wah, ya, masuk dari situ lebih dekat ya? Iya, balik juga kan, cuma balik ke Sultan Mansur. Ayo, siapa itu mau sekalian? Terus begitu, Pak. Sampai di sini ya video kita kali ini ya. Aku mengucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini, dan pendapatan kita pada hari ini alhamdulillah ya, wah, banyak ya, walaupun tidak ada suasana lebaran lagi, tapi masih ramai juga pada waktu narik lebaran kemarin ya, karena hari Minggu ini ya, ini karena hari Minggu kan biasa sih sebenarnya kalau Minggu itu masih maksim ramai lama narik hari Minggu. Itulah kadang-kadang aku kalau misalkan untuk libur aku tidak milih hari Minggu ya, jadi hari Minggu itu tetap narik, kita ganti hari lain. Biasanya yang aku buat libur tuh hari Senin dengan Jumat, biasanya Senin dengan Jumat tuh sering macet, nah aku milih libur. Oke lor, mungkin itu pak yang bisa kita sampaikan. Aku akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.